صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بعد، شرمتي تون إمام تون بلال مرسي سسلوره بمبنان جوتان قواسة تقبير سوراو بمبنان masyarakat para asatidah ustadzah ahli-ahli akademik, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin, musliman, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini sekali lagi Allah memberi peluang dan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita berpeluang lagi untuk sama-sama duduk dalam majlis halaqah ilmu ini antara menunggu masuknya waktu Isya. Dan mudah-mudahan keberadaan kita dalam perhimpunan ini, dalam pertemuan ini, dan duduknya kita dalam majlis ilmu ini, kita mengharapkan ada keberkatannya, ada manfaatnya, dan juga moga-moga ianya dapat menjadi asbab di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memilih kita menjadi di kalangan hamba-hambanya yang disayangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi asbab untuk Allah turunkan rahmat dan barakahnya yang berterusan kepada kehidupan kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian, insyaAllah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan golongan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Man tusalli alaihimul malaika. Malam ni kita nak masuk golongan yang ke-16. Kita sudah pun berada di ujung-ujung. Semuanya 18 sekalian. Jadi ada dua lagi yang kita akan bincang. Kemudian habislah golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dasarkan apa yang dihimpunkan oleh pengarang kita Syekh Dr. Fadhul Ilahi ini, dengan bersumberkan dengan dalil-dalil yang sahih daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita akan tengok pula golongan orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang ke-16 ni siapa tuan-tuan sekalian? Golongan yang ke-16 yang juga termasuk di kalangan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang
mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maksudnya orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Apa yang dia dapat dan dia sampaikan, bukan hanya sekadar untuk diri dia, dia juga dia sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga dapat melakukan kebaikan itu, mendapat manfaat yang sama sebagaimana yang dia dia dapat, sebagaimana yang dia belajar, sebagaimana yang dia ketahui. Jadi orang yang menyampaikan ataupun mengajar kebaikan kepada orang lain ini juga termasuk di kalangan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sebenarnya memang menjadi tugas dan tanggungjawab kita. Salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah Allah Subhanahu wa taala ialah nak menyeru orang lain supaya juga melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, ataupun mengajak orang yang, utamanya orang yang belum mendapat hidayah Islam itu, untuk bersama-sama dengan agama yang kita anuti ini. Dan yang menjadi dalil yang menunjukkan bahawa orang yang menyampaikan kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu termasuk di kalangan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang. Salah satunya orang yang ahli dalam ibadah, sedangkan yang lainnya adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu, seorang yang alim. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, fadlul alim 'alal 'abid kafadli ala adnakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ataupun keutamaan orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, yang ada ilmu pengetahuan ataupun yang belajar untuk nak mendalami ilmu pengetahuan, berbanding dengan ahli ibadah. Ahli ibadah maksud di sini orang yang hanya mengkhususkan diri dia buat ibadah saja. Dia kira ibadah. Bab ngaji-ngaji ni dah cukup lah. Dia tak mau. Dia kira ibadah. Sembahyang, lepas sembahyang, sembahyang, lepas sembahyang, sembahyang, lepas sembahyang, zikir, lepas zikir, sembahyang. Ini yang dimaksudkan ahli ibadah. Jadi kata Nabi, bandingan keutamaan di antara orang alim, alim di sini maksudnya orang yang alim dalam bidang ilmu agama, yang mengenalkan diri dia, yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud alim dalam bidang ilmu agama. Bukan alim dalam ilmu yang lain. Sebab itu kadang-kadang ada satu disebut dalam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebut dalam satu riwayat, mengatakan antara yang menjadi penghalang seseorang itu untuk menjadi seorang hamba ataupun seorang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah al-qana'ah bil jahli. Sentiasa rasa berpuas hati dengan kejahilan yang dia ada. Qana'ah tu bagus dah. Sifat qana'ah, sifat berpuas hati ni bagus. Maknanya kita memang kita dituntut untuk sentiasa
qanaah dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maknanya berpuas hati, tidak sentiasa mengharap-harap yang terlalu banyak apa yang kita tidak dapat. Tetapi yang tak bagusnya dalam perkara ini, kata Sayyidina Ali, karamallahu wajah al-qanaah bil jahli, berpuas hati dengan kejahilan. Ini antara puncanya yang menyebabkan ramai orang tak mau mengaji. Dia kata cukuplah, dah tua dah tak, kan, telinga pun tak apa dengar dah, kan, gigi pun dah jarang dah nak belajar tajwid apa lagi. Duduk puas hati benda yang macam tu. Sedangkan menuntut ilmu ni tuan-tuan, dalam Islam tidak ada titik noktahnya. Kata Nabi SAW, minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kamu berada daripada dalam buayan hinggalah kamu masuk ke liang lahat. Itu Islam. Dan Islam memang diturunkan asasnya atas asas ilmu. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW, iqra, sebagai simbol bahawa nak menyuruh kita bahawa nak mendekatkan diri kita dengan agama Allah ini mesti berasaskan kepada ilmu. Dan asas dalam ilmu itu mesti kita kena membaca. Nak dapat ilmu mesti membaca. Kalau duduk tidur je, duduk harap mimpi dapat ilmu, tak jadi tuan-tuan. Nak dapat ilmu mesti kena rajin membaca, mentelaah, bertalaqi, datang kuliah, dengar, buat catatan, hafal. Itu cara kaedah untuk menuntut ilmu. Sebab itu tidak hairanlah bila Nabi SAW menyebut bahawa keutamaan orang yang alim ke atas orang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Nabi buat perbandingan Nabi dengan orang yang paling rendah, maknanya yang paling hina di sisi kedudukan kamu lah. Banding dengan Nabi SAW, jauh lah. Sedangkan Nabi seorang yang disebut sebagai Habibullah, kekasih Allah, yang dijaminkan syurga dan mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah, nak dibandingkan dengan hamba manusia yang biasa, yang rendah kedudukannya. Itulah Nabi SAW buat perbandingan keutamaan orang yang alim, orang yang menuntut ilmu ini, orang yang menyampaikan ilmu ini, orang yang menyampaikan kebaikan ini, berbanding hanya kepada orang yang mengkhususkan diri dia dalam ibadah semata-mata. Jadi nak menunjukkan bahawa Islam ni cukup mengutamakan orang yang punya ilmu, dan apa juga usaha untuk kita berusaha mendapatkan ilmu. Sebab tu kata Nabi SAW dalam bab menuntut ilmu ni tuan-tuan sekalian. Dalam bab ilmu ni kata Nabi, kun aliman, kan, jadilah kamu seorang yang alim, kan, boleh memahami Al-Quran, boleh menafsir Al-Quran, boleh memahami hadis, boleh menafsir hadis, boleh istimbat hukum melalui Al-Quran, melalui hadis, sampai ke peringkat boleh ijtihad hukum. Ini yang disebut sebagai ulama, kan, kalau boleh sampai ke peringkat itu. Tapi bukan semua orang yang berkemampuan sampai ke peringkat begitu. Tapi kalau tak mampu jadi seorang yang alim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun muta'alliman. Jadi yang orang yang kedua. Kalau tak boleh jadi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, ataupun dengan arti kata yang lain kita kata alim ni ulama lah. Orang yang memiliki ilmu, ulama ni dalam Islam bukan takat dia memiliki ilmu, tetapi dia beramal dengan ilmu dia. Ini yang penting. Hari ini ramai juga orang ada ilmu tapi dia tak berapa nak beramal dengan ilmu. Sebab tu dia tak berapa nak berani nak suruh orang panggil dia ulama. Dia lebih selesa orang panggil dia scholar.
Okay. Dia lebih selesa, orang panggil dia profesor. Dia tu nampak hatu lebih mulia. Bukan kata salah istilah tu, tapi nak banding ulama ini dalam Islam itu bukan hanya sekadar dia memiliki ilmu, tetapi dia menyampaikan ilmu itu, dia mempertahankan kebenaran Islam itu, agama Allah Subhanahu Wa Taala itu, sudah semestinya dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Dan konsep Islam, semakin kita belajar, semakin mendalami ilmu kita, semakin tunduk kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Islam tidak ada noktah titik ilmu, sebab tidak akan habis. Patutnya makin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita tak tahu. Itu konsep sebenarnya dalam Islam. Tapi semakin banyak kita belajar, kita semakin bongkar, makin duk menyalahkan orang, semua orang tak betul belakang, kita saja betul. Itu tak betul, satu konsep yang tidak betul. Sebab ilmu Allah ni cukup banyak tentangnya. Bagaimana disebut Al-Quran, dalam Al-Quran menyebut, andai kata apa ni, air-air yang di lautan itu dijadikan dakwat dan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya sampai keringlah air lautan itu, tetapi belum habis untuk menulis tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu. Waktu kita dituntut, kita buat tadi, belajar daripada atas buayan, daripada sampailah kepada liang lahat. Kita dilahirkan, di awal-awal dilahir dah dituntut untuk diajar, diazankan di telinga kanan, diqamatkan telinga kiri. Itu pendidikan, pendidikan awal. Dalam yang perlu kita beri kepada seseorang bila lahirnya ke dunia itu, sampailah dah masuk liang lahat pun ada lagi talqin. Ditalkinkan lagi walaupun dah meninggal. Tak pernah menunjukkan bahawa betapa keutamaan untuk kita sentiasa berpesan-pesan dengan kebaikan, berpesan-pesan dengan kebenaran. Sebab itu kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang alim. Tapi kalau tak mampu jadi orang yang alim, kata Nabi SAW, kun muta'aliman, jadi orang yang kedua. Siapa dia? Muta'aliman, orang yang berusaha untuk menuntut ilmu. Muta'aliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Tapi dia kena, orang muta'aliman ni dia, sebab ada lagi satu lagi, kalau tak berusaha untuk ataupun tak mampu untuk menjadi seorang muta'aliman, orang yang menuntut ilmu, mengkhususkan dirinya untuk nak belajar mendapat ilmu ini. Sebab syarat nak menuntut ilmu ni, dia mesti bersungguh-sungguh. Ada kitab, buat catatan. Kalau kita dia sehebat macam Imam Ghazali, tak apa. Sehebat macam Imam Syafi'i. Itu pun Imam Syafi'i, sehebat-hebat Imam Syafi'i pun, Imam Syafi'i ni cerita tentangkan, kalau dia baca buku ni, kalau dia baca kitab ni, dia terpaksa tutup di sebelah. Takut. Kalau dia tak tutup, dia terpandang, dia teringat, dia terhafal sekali apa yang ada di sebelah, hebat dia punya ingatannya. Itu pun Imam Syafi'i ni, apa yang dia belajar, dia catat, dia tulis. Bagaimana kisah menceritakan Imam Syafi'i bila dia berguru dengan Imam Malik. Guru, salah seorang guru kepada Imam Syafi'i ni, Imam Malik. Bila mana dia nak berguru dengan Imam Malik, tuan sekalian, dia datang. Dan memanglah Imam Malik pada ketika itu terkenal seorang guru yang hebat, ramai anak muridnya datang belajar. Jadi Imam Syafi'i pun orang yang susah. Imam Syafi'i ini orang susah, orang kampung. Tapi azamnya cukup kuat untuk menuntut ilmu. Dia dah tahu tentang, dengar perkhabaran tentang Imam Malik mengajar kitab Muwatta. Dia buat azam untuk nak belajar kitab Muwatta, kitab hadis yang besar dengan Imam Malik. Dia berusaha pergi ke tempat Imam Malik dan belajar, nak belajar dengan Imam Malik. Bila dia sampai, dia tengok orang ramai, dia pun duduk di belakang.
Bila duduk belakang, seorang Imam Syafi'i ni, seorang apa ni, seorang murid yang tekun. Dia datang memang bukan datang nak main-main lah tuan-tuan, memang datang nak belajar. Bila Imam Syafi'i, Imam Malik menghuraikan kitab Muwatta tu, maka dia pun tulislah apa yang hadis-hadis yang diungkapkan oleh Imam Malik. Tetapi dia tak, dia seorang yang miskin, tak mampu nak beli, orang kata apa, pen pada ketika itu, kertas kan, jauhlah pada ketika itu kan. Apa yang dia mampu buat, dia menggunakan ranting-ranting kayu, dan menggunakan air liur dia sebagai dakwah dan menulis di tapak tangan dia. Sampai begitu. Dengan harapan bila dia tulis itu, bila keringnya air liur, dia terus ingat dalam ingatannya. Ini dicerita dalam kisah bagaimana Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik nampak apa yang dia buat. Orang lain ada kitab lekar lah kan. Tapi dia baru sampai, tak mampu nak beli kitab lagi, dia buat macam tu. Akhirnya bila Imam Malik duk perhati, Imam Malik, budak ni duk main ke apa? Imam Malik ni dia jenis yang tegar sikit. Aku duk mengajar ke depan, dia duk main kan. Lepas habis kuliah, Imam Malik panggil budak main. Orang baru, dia tak kenal, Imam Malik tak kenal. Jadi Imam Malik kata, aku tengok kau ni orang baru, datang daripada mana? Maknanya kata Imam Malik, aku sedang mengajar ilmu yang, orang kata apa, ilmu yang penting, kitab yang besar. Tapi dalam masa yang sama, aku tengok engkau duduk main di belakang. Adakah engkau ni betul-betul nak belajar ataupun datang nak main-main? Kalau nak belajar, tuh. Kalau nak main-main, pergi balik. Taklah macam tu lah. Imam Syafi'i kata, tidak, sebenarnya aku memang cukup berazam untuk datang belajar dengan engkau. Aku datang daripada jauh, dari kampung sekian-sekian. Tetapi aku tidak mampu untuk membeli kitab. Aku seorang yang daripada kalangan keluarga yang susah. Apatah lagi nak membeli kalam untuk buat catatan. Apa yang aku mampu, aku menggunakan ranting-ranting kayu yang aku bawa dan menggunakan air liur, dan aku mencatat apa yang engkau sebutkan daripada hadis-hadis yang engkau baca daripada kitab Muwatta itu, dengan harapan aku akan ingat dan terus dapat hafal diingatanku. Wih, kata Imam Malik, biar betul. Betul kau tak hafal apa yang telah aku ajar? Kata Imam Syafi'i, ya betul. Imam Malik teh dia, suruh baca balik hadis yang dia telah ajar dalam kuliah-kuliah yang lepas, kuliah yang sebelum ni. Imam Syafi'i baca balik satu-satu. Hebat Imam Syafi'i ni, Allah anugerahkan kepada Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i dijadikan sebagai anak murid kesayangan Imam Malik, diberi beasiswa dan sebagainya, tempat tinggal dan sebagainya. Itu Imam Syafi'i. Sehebat dia pun kena tulis juga. Kita tak tulis dia lagi hebat dari Imam Syafi'i lah. Sebab tu nak jadi muta'aliman ini, dia mesti macam tu. Ada kitab bertalaqqi, ada catatan dan kita hafal, barulah ada ciri-ciri sebagai seorang muta'aliman. Tapi kalau nak jadi muta'aliman pun tak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lah nak belajar pun tak mampu dah ustaz. Otak pun tak boleh pergi dah. Hafal pun tak ingat dah. Tak apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah mustami'an. Kun mustami'an, jadilah seorang yang pendengar kepada majlis ilmu. Banyak kita hari ini mustami'alah, bawa telinga. Jadi bawa telinga, pendengar. Mana dengar ada majlis ilmu, kita pun pergi bawa telinga kita. Itu dipanggil mustami'. Mustami'an, bukan muta'aliman, tapi mustami'. Mana dia rendah sikit pada muta'aliman. Tapi kalau bawa kita, bawa pen, ada kita, itu dia ranking atas sikit lah, muta'aliman. Tapi kalau mustami'an pun tak mampu,
pi dengar. Sempok Ustaz. Maghrib duk kat jalan lagi. Balik sampai rumah dah pukul 10 dah nak dengar macam mana Ustaz dah balik. Tak apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mutahibban. Orang yang keempat, mutahibban. Siapa dia? Orang yang kasih kepada majlis ilmu, orang yang kasih kepada orang yang menuntut ilmu, orang yang kasih kepada orang yang mengajar ilmu. Ini maksud dia mutahibban. Dia tak mampu pergi, dia tak sempat nak pergi. Tapi mungkin dia bagi sumbangan dalam bentuk yang lain. Dia sokong ada majlis ilmu, dia terus sebarkan. Dia sendiri nak datang, tak sempat. Dia sendiri nak datang, tak berpeluang. Tapi dia cukup gembira, dia cukup kasih, dia cukup suka pada majlis ilmu. Ada orang yang tak suka majlis ilmu, tetap. Narut belakang orang. Ada. Ambil sikap benci pada majlis ilmu. Ini yang Nabi kata, jangan jadi orang yang kelima ini. Fatuhlah. Wala takuna khabisan, fatuhlah, binasalah kamu. Maknanya dahlah alim pun tak dia. Nak belajar jauh sekali, nak pi dengar pun tak mau, nak cinta pada majlis ilmu pun tak, bahkan ambil sikap benci pula. Pada ramai-ramai kena pula surau depan rumah dia, pi duk report pula ni. Parking sana. Ikut dan ganggu rumah dan sebagainya, ada. Orang yang macam ni, kata Nabi, jangan jadi orang yang kelima ini, kerana akan kebinasaanlah ke atas dirinya. Jadi maknanya betapa Nabi SAW menganjurkan agar kita menjadi seorang yang punya ilmu dan menyampaikan ilmu itu dan mengajarkan kepada orang. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard wa ahli as-samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta huta la yusalluna 'ala al-mu'allim an-nas al-khair." Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan penghuni-penghuni langit, wa ahli as-samawati wal ard, penghuni-penghuni langit dan juga penghuni-penghuni bumi, kesemuanya, hatta, kan kata Nabi, hatta namlata fi juhriha, hatta bahkan semut yang berada di dalam lubang-lubang itu, wa hatta uta, dan juga ikan-ikan yang berada di lautan itu yang tidak terkira jumlahnya, la yusalluna 'ala al-mu'allim an-nas al-khair, akan berselawat ke atas orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Allahu akbar. Hadinilah yang duk bagi semangat tuan-tuan sekalian, kepada para-para pendakwah, kepada para-para penceramah dan sebagainya. Letih macam mana pun, bila kita baca hadis ni, kita teringat balik, Allah akan bagi kekuatan pada kita. Bayangkan, kata Nabi SAW, Allah dan para, kalau Nabi kata Allah dan para malaikat pun dah cukup dah. Tetapi dalam hadis ni, Nabi kata Allah dan para malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi, hatta semut yang berada dalam lubang-lubang kecil sekalipun, dan juga ikan-ikan yang berada dalam lautan itu, semuanya, yusalluna 'ala al-mu'allim an-nas al-khair, akan berselawat, maknanya mendoakan akan kebaikan, agar mohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana mereka ini berusaha untuk mengajar kebaikan kepada orang lain, menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Allahu akbar. Ambillah peluang dan kelebihan ini tentunya. Tak semestinya nak ilmu jadi ustaz baru kita nak sampaikan kebaikan. Tak semestinya nak kena pakai sorban baru nak boleh sampai kebaikan. Takkan apa yang kita ada. Sebab itu kata Nabi dalam bab menyampaikan kebaikan ini, balighu anni walau ayat, sampaikan
pada orang lain tentang diriku, tentang apa yang aku bawa, apa yang aku perjuangkan, apa yang aku sampaikan, walaupun dengan satu ayat. Jadi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dapat, jangan untuk kita saja, kita balik sebarkan. Kita balik kembangkan. Paling kurang balik cerita ke anak isteri kita kalau mereka tak ikut cerita. Jadi itu juga termasuk dalam menyampaikan kebaikan. Jangan tak tunggu kita dah jadi ustaz, jadi alim betul-betul baru nak sampai. Paling kurang, saya selalu sebutlah tuan-tuan sekalian, paling kuranglah dalam bab menyampaikan kebaikan ini, tuan-tuan sekalian, mengajar kebaikan ini, paling kurang kita berperanan untuk keluarga kita sendiri, mengajar anak-anak kita sendiri. Salah satu contoh yang saya selalu bagi tuan-tuan sekalian, mengajar, mengenalkan anak kita akan huruf-huruf Al-Quran. Kalau kita tak boleh ajar keseluruhan Al-Quran sepuk macam mana pun, paling kurang huruf-huruf awal dalam Al-Quran itu dan juga surah Al-Fatihah itu, kita jangan swastakan pada orang lain. Jangan biar ustaz-ustaz dekat sekolah je yang ajar. Kalau boleh, itu yang kita sendiri ambil peluang untuk kita ajar. Bukan dekat nak ajar Fatihah pun tak boleh begitu. Dan kita faham kan, Fatihah ni antara bacaan yang akan diulang-ulang. Kalau tuan-tuan bayangkan, kalau dengan sebab kita yang mengajar dia, dia mengenal huruf Al-Quran itu dan dia boleh baca Fatihah dengan betul itu, dengan sebab kita yang ajar dia, satu hari kalau dia seorang yang solat sempurna, satu hari paling kurang dia akan baca 17 kali. Dan bila dia baca 17 kali dengan sebab kitalah yang mengajar dia, kitalah yang mengenalkan dia, setiap kali dia baca, pahala yang sama akan sampai kepada kita. Jadi itu paling kurang lah tuan-tuan. Jadi kita ambil peluang bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW ini, bahawa itu paling kurang lah untuk kita sampaikan kebaikan itu kepada orang lain, kepada anak kita. Dan memang jadi tanggungjawab kita pun. Dan juga disebut tentulah dalam bab kita menyampaikan kebaikan ini, menunjukkan kebaikan kepada orang lain ini tentulah sekalian. Bagaimana yang saya juga pernah sebut kepada tuan-tuan di sini, bagaimana dalam bab kebaikan ini, Nabi SAW ataupun dalam agama kita, dia suruh kita buat dalam lima keadaan, lima perkara. Pertama, yang apa yang disebut sebagai fi'lul khairat itu, menyampaikan kebaikan kepada orang lain itu. Pertama, kita kena segera melakukan kebaikan itu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu dalam memohon keampunan kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung lagi. Kalau itu sebagai suatu kebaikan, apa yang kita belajar dan kita tahu bahawa itu sebagai suatu kebaikan, maka jangan tangguh-tangguh lagi, kita terus laksanakan. Ataupun kalau timbul keinsafan dalam diri kita untuk bertaubat, bila kita buat suatu kesilapan, cepat-cepat kita bertaubat, jangan kita tangguh-tangguh lagi. Sebab Allah Subhanahu wa Taala menyeru kita agar bersegera dalam melakukan perkara kebaikan. Yang kedua, dalam kebaikan ini juga Allah Subhanahu wa Taala perintah kita agar berlomba-lomba. Dalam bab kebaikan ini kita kena berlomba-lomba. Berebut. Jangan duk biar orang lain, kita juga kena ambil peluang, ambil kesempatan kan. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Tengok orang buat, ada kemampuan dalam bab buat ibadat, buat benda-benda yang baik, kita juga berusaha untuk nak menandingi dia. Bahkan kalau boleh kita nak buat lebih daripada dia kalau kita mampu. Jangan dalam bab harta je kita berlomba-lomba nak kejar. Tengok orang yang lebih hebat lagi daripada kita.
Memang dalam bab harta ni memang kita tak akan puas tuan-tuan ya. Kata Nabi, andai kata diberi satu gunung emas kepada seseorang itu, nescaya dia tidak akan puas. Dia masih mengharapkan gunung yang satu lagi. Memang tak akan puas. Yang sepatutnya kita berlomba, kita kejar ni dalam bab melakukan ketaatan, dalam bab melakukan kebaikan. Tengok orang ni boleh sembahyang sunat banyak, kita pun kalau boleh nak lawan dia sembahyang lebih banyak daripada dia. Tengok orang ni buat korban 2-3 bahagian, kalau boleh kita nak buat lebih daripada dia kalau kita mahu. Ni dah nak buat korban puas pusing satu bukit apa ni, satu bandar bau bangi ni, cari mana surau yang paling murah. Ini yang dah berkira tentunya. Patutnya kita belum nak buat kebajikan. Jadi dalam bab kebaikan ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita agar berlomba-lomba. Bukan takat berlomba-lomba, tentunya dalam bab kebaikan ini juga Allah perintahkan kita agar sentiasa saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam benda yang baik ini kita diminta untuk saling tolong-menolong. Agar sama-sama kita dapat melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan Nabi suruh menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada permusuhan. Wala ta'awan 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu bertolong-tolong dalam perkara yang boleh mendatangkan dosa dan juga membawa kepada permusuhan. Tapi dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, Allah suruh kita sentiasa bertolong-tolong. Kemudian yang keempat, dalam perkara kebaikan ini Allah juga perintahkan kepada kita, bukan hanya sekadar kita melakukan kebaikan itu, kita juga dituntut agar mengajak orang lain juga turut sama melakukan kebaikan, menyeru orang lain, berdakwah kepada orang lain, bagaimana nak memujuk mereka agar juga melakukan kebaikan. Bagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu golongan yang sentiasa menyeru orang ke arah kebaikan dan mengajak melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada melakukan perkara-perkara yang munkar, perkara-perkara maksiat. Maka itulah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita kena mengambil tanggungjawab kebaikan yang kita ketahui ini juga kita sampaikan kepada orang lain, kita ajak mereka turut serta untuk melakukan kebaikan dan sedaya upaya menghalang agar mereka tidak melakukan perkara-perkara maksiat dan mungkar kepada Allah. Kemudian dalam bab kebaikan ini juga kita juga dianjurkan untuk menunjuk contoh yang baik. Bagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menunjukkan satu contoh yang baik, tauladan yang baik, dengan sebab ditunjuk contoh yang baik itu orang tertarik dengan dia dan juga mengikut apa contoh tauladan yang baik yang ditunjukkan itu, maka bagi orang yang melakukan itu juga pahala, dan juga pahala orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang yang melakukan itu tanpa mengurangkan sedikit pahala orang yang melakukan kebaikan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut sebagai dakwah bilhal. Secara tak langsung bila kita tunjuk contoh yang baik, akhlak yang baik, dapat memberi tauladan yang baik kepada orang lain dan orang tertarik untuk melakukan kebaikan itu, dan
dia melakukan kebaikan itu dengan sebab kita yang bagi tahu dia, kita yang sampaikan kepada dia, maka sepanjang kebaikan yang orang itu lakukan akan dapat pahala dan juga pahala orang yang menyampaikan kebaikan, yang tunjukkan kebaikan kepada orang. Cerita ni lah kita sebut tadi. Tuan-tuan ajar anak tuan-tuan, anak kita kenal Al-Quran dengan sebab kita. Dia kenal Al-Quran dengan sebab kita. Dia boleh baca Al-Fatihah dengan baik dengan sebab kita. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, dia dapat pahala, dan pahalanya juga akan sampai kepada kita berterusan. Allahu Akbar. Jadi ambillah peluang untuk tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kata pengarang kita dalam golongan yang ke-16 ini, yang juga termasuk di kalangan orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala itu, ialah orang yang mengajar kebaikan ataupun menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita juga termasuk dalam golongan itu. Kita cubalah sampaikan apa-apa kebaikan yang diperoleh. Hari ini zaman ini cukup mudah tuan-tuan sekalian. Zaman teknologi, zaman media, apa ni, orang kata apa, dunia tanpa sepadan ni kan. Cuma kita kena hati-hati jugalah dengan pakai main forward, ikut dan ya tuan-tuan. Kan, kadang-kadang hak tak betul pun kita forward juga. Itu takut kita pun sama-sama bersekongkol dosa juga. Jadi nak forward apa pun, pastikan benda tu yang betul, benda yang sahih. Hari ini cukup banyak hadis-hadis yang di forward dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Kita baca ikut sedar hati, oh bagus betul, ikut kita pun forward juga. Rupa-rupanya hadis yang maudhu, hadis yang tak betul. Jadi kita kena bertanggungjawab. Forward tu bagus dengan tujuan kita nak sampaikan kebaikan pada orang lain. Tapi kita baca dulu lah. Hari ni dia tak baca lah, dia tulis copy paste, copy paste. Ada setengah orang lah macam tu. Tak. Yang penting kita baca dulu, kita ambil kefahaman dulu, dan kita pastikan betul tak sumbernya. Kalau hadis betul, sahih ke hadis itu. Kalau ayat Quran betul ke maksud dia begitu. Kalau kata-kata daripada ulama betul ke ulama itu kata begitu. Kalau betul, barulah kita sebarkan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sebar itu dapat memberi kefahaman kepada orang lain, dan dia tertarik untuk melakukan kebaikan, terdorong untuk melakukan kebaikan dengan sebab asbab usaha kita itu. Maka termasuklah kita bagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk dalam golongan orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain. Allah. Jadilah apa ni kita kata apa? Kelebihan-kelebihan ataupun yang ada pada hari ini untuk kita gunakan ke arah kebaikan, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, pada malam ini yang sempat kita sebut bincang kaitan dengan golongan yang ke-16. Insya-Allah kedatangan kita sambung golongan yang seterusnya, golongan yang ke-17, yang saya kira golongan yang terakhir. Sebab golongan yang ke-18 ialah, kita dah sebut dulu, ialah dikhususkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan datang kita akan bincang golongan yang ke-17. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita akhiri, kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan kaitan dengan apa yang kita bincang pada malam ini, kita silakan. Jadi kalau tak ada, sekadar itulah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum.